Okey, yes. Okey. Pengantin dah sampai. Pengantin, kompang mana? Kompang. Ha? Tok Kadi pun tak ada lagi ni. Ha? Kenapa tiba-tiba pengantin? Jap. Saya dah lama cari kahwin. Cari sekarang. Kenapa? Apa masalah you? Tak, sekarang ni pengantin dah lama ready. Ha? Mana pengantin dia? Pengantin dia? Sebelah tu. Hari ni borak kopitiam memang ada perkahwinan ke? Kenapa? Tak, sekarang ni dia seorang. Mana pengantin perempuan? Tak, tak masalahnya. Kenapa pengantin lelaki ni dengan kek ni apa kaitannya? Kalau nak tahu, ni bukan pengantin mencari pengantin perempuan. Tapi memang style dia, baking baulu mengenakan pakaian pengantin. Inilah Aman Syaroni. Bersama dengan pemantunya hari ini. Okay. Jadi tukang silat. Tukang silat. Okay. Main kompang. Okay, so hari ini dalam segmen Dapur Kalut, kita akan belajar buat bahulu lava cheese fruity. Okay. Ini kalau kita dengar dia punya bunyi kan, dah terliur lah saya kan. So biasanya kalau kita tengok kuih bahulu dia macam biasa je, macam bunga macam tu kan. Tapi yang ini memang special sikit. Dia ada orang kata macam cita rasa yang berbeza lah. So, boleh saya start dulu? Boleh. Cuma saya nak nak tahu kenapa awak mengenakan gaya seorang pengantin ni? Sebab saya inilah saya punya trademark, saya punya identity, maksudnya saya nak nampak kelainan daripada pembuat bahulu yang lain. Di mana setarikanlah, tarikan salah satu tarikan. Di mana saya dah tunjukkan orang muda pun boleh mengetengahkan kuih tradisi ni. Okay. Jadi memang tiap hari buat bahulu tu apa? Tengok pada mood saya juga. dia senang. Kalau orang melamar, kalau dia okey, dia okey. Jom. Ya, betul. Nak kata beli kahwin lah. Kalau tak okey, nanti sorry lah. Awak makan je bahulu. Okey. So macam mana sebenarnya dapat inspirasi nak buat kuih bahulu macam ni? Yang macam-macam jenis. So sebenarnya saya tengok kepada zaman sekarang ni kita banyak, maksudnya banyak kuih-kuih yang macam cheesecake, lava cheesecake. Jadi maksudnya saya inovasikan dan menjadikan lebih menariklah. Bahulu pun boleh sebenarnya. Sebenarnya saya tak nak bagi kepada golongan-golongan yang muda macam kanak-kanak, diorang nak bagi tarikanlah kepada diorang supaya diorang pun lebih menarik nak makan bahulu ni. Lepas tu saya adakan bahulu lava cheese, bahulu cheese, bahulu yang pattern-pattern lah. Dan kalau kita tengok ni seperti kebanyakan bahulu ada di sebelah sana, iaitu berbentuk lebih kurang macam bunga. Yes. Yang original dia, inilah dia ikan koi ya, ikan mas. Ikan emas. Dan selain daripada itu, ada juga dibuatkan bentuk kek seperti macam kek lapis. Biasa ni. Macam sana ada kek lapis dan juga kek roll. So ini semuanya bahan-bahan dia adalah bahan untuk membuat bahulu, cuma direka dengan revolusi-revolusi baru. Yang macam depan Fiona ni apa? Yang ni original, saya dah tahu dah. Ini yang original. Tadi saya dah survey dah, okey. Yang ni yang raspberry, betul? Itu kita ada sirap Bandung. Oh, sirap Bandung. Okey, yes. Saya westernkan sikit lah. Tapi rosakkan bahulu orang. Tapi saya nak tahu juga, macam mana sebenarnya nak orang kata macam dapatkan satu kuih bahulu yang cantik? Yang cantik? Kita kena... Inspirasi dia dari mana? Sebenarnya kita kena praktis dengan lebih lah. Maknanya kita selalu buat, jadikan benda tu akan jadi natural dan cantik. Kena selalu sentiasa buat. Macam sister ni nama? Jeffrey, Muhammad Jeffrey. Dia panggil Jeffrey boleh lah. Memang selalu tolong Aman buat kuih. Jadi macam antara tips-tips yang orang kata macam dicuri daripada Aman ni. Dicuri? Yang curi daripada Aman nak buat kuih bahulu yang sedap. Boleh kongsikan tak? Senyuman. Senyuman? Maksudnya sambil masak tu kena senyum lah. Ya. Tak boleh tension nanti tak jadi. Payah tu. Tapi betul jugalah bila kita masak tu kan, kita tak boleh tension. Kenapa? Nanti jadi tak sedap. Betul Bantus. Tak? Serius? Ya. Memang macam tu. Saya sebenarnya saya baru tahu tips ni sebab tak pernah orang cerita pada saya. Sebab saya tengok yang ada kat dalam dapur tu, kalau tak membawang, dia buat muka masam je. Alright, so hari ni saya akan letak topping untuk bahulu cheese ni. Okay, sekarang yang saya nak buat adalah bahulu lava cheese fruity. Okay? So ni mungkin budak-budak sukalah. Mungkin kita boleh angkat sikit. Tunjuk kat kamera. So kita kena sumbat sikit dia punya cheese kat dalam ni supaya nampak. Hati-hati ya, jangan belanja meja makan. Yes. So sebab lava cake kan tengah-tengah dia ada something. Yes. Kan? So kita sumbat dulu. Sumbatkan dulu apa yang kita nak sumbat dalam ni. Suka hatilah. Suka hati. Ikut cita rasa anda.
Okey, kalau kalau ikutkan daripada penerimaan orang macam mana? Selalu mesti orang nak order original. Yes. So macam mana Aman promote perisa-perisa yang lain? Setakat ini alhamdulillah sambutan sangat menggalakkan. Maksudnya bila saya review dekat IG atau dekat mana Facebook saya, rata-rata apa ni sukalah. Suka. Kalau maknanya, macam tu, kalau macam tu apa lagi? Kita tunjuklah IG Aman. Yes. Bagi mereka yang ada kat rumah kan, saya pasti anda semua mesti dah terlio dah nak tengok Aman punya hasil kerja. Dia punya baku. Bukan saja buat bakulu eh. Ada yes. juga buat ada cookies special lain. Kan? Saya ada cookies dan juga mooncake. Mooncake. Yes, yeah, saya ada mooncake. Okey, so maknanya musim lah. Lihat semua. Sebab itulah anda semua yang ada dekat rumah yang dah terlio tu jangan tunggu. Yes. Boleh pergi order dekat Aman. Tapi betul cakap Aman dia bukan saja pakai baju kahwin. Yang ini nampak anda boleh pakai ini. Bukan. Ini Aman Aman dalam kimono. Serius ah? Yes. Dia dalam feeling-feeling Jepun lah. Weh, nampak sama weh. Tengok dia. Oh, kadang-kadang dia bay juga kan? Yes. Wow. Tapi kalau kita tengok kan, antara benda-benda yang Aman ketengahkan adalah benda-benda yang berupa tradisional. Tradisional, ya betul. Kenapa? Sebab saya nak jadikan benda ni kuih baru ni adalah tak kuih yang tak lapuk di zaman. Betul. Yes. So saya nak benda ni akan sentiasa baru, akan diminati sampai ke bila. Yelah. Actually we need more people like you sebab sekarang ni semua nak ketengahkan benda-benda yang baru, yes. kan, benda-benda moden. So kita dah lupa tentang benda-benda yang tradisional. So, sekarang ni time to shine Instagram supaya mereka boleh okay, contact. So kepada peminat-peminat saya kalau luar sana ataupun siapa yang nak cuba bahulu daripada bahulu idaman, boleh direct tengok saya stalker saya dia punya Facebook di Aman Syahrini Legacy. Alright. Kat situ ada kontak saya. Okey, boleh dapatkan di situ. Kalau nak apa order jenis bahulu pun ada. Semua jenis bahulu saya ada. Semua jenis pastry lah. Yeah, semua jenis pastry. Ah, okey. So, kita dah siap ke belum ni? Okey, hampir siap. So itu antara hasil dia, dia yang di tangan saya ni. Aduh, apa tak, actually dah lama saya tak makan yang macam ni tau, bentuk ikan. Saya last kali dah lama tak makan. Bukan, last kali pada tahun 90-an. Okay. Masa ni memang banyak je ni. Cuma sekarang ni dah tak ada dah dan saya rasa mengundang perasaan dulu-dulu. So kita dah settle satu hari ni, inilah bahulu lava cheese fruity. Yes, okay. Ni siapa nak boleh bagi tahu kita dekat Facebook Borok Kopitiam dekat situ, cuba anda cakap saya nak nanti kita bagi kepada anda lah. Nak nak cincang sikit. Kalau anda dapatlah mungkin Faiz Faiz dah habis makan kan. Okay, thank you. Thank you Aman. Thank you Jeffrey Suridi datang ke sini. This is so nice. Fiona, you kena rasa. Kenapa? Nanti dulu sabar. Kita ada tugasan lagi Faiz. Yes, bagi anda semua nak menang telefon, nak menang duit. Jangan lupa untuk join pertandingan PH Mana Bola. Yeah. Jadi dapatkan akhbar berita harian dan sertai peraduan Mana Bola PH yang menawarkan hadiah wang tunai RM1,000 dan telefon pintar pada setiap minggu. Senang saja cara dia, pembaca berita harian hanya perlu mengumpul 6 keratan gambar yang disiarkan pada hari Isnin hingga hari Sabtu setiap minggu. Mereka lepas tu meneka kedudukan bola dan hantar penyertaan menggunakan borang yang disiarkan pada hari Ahad. Hadiah akan dibawa ke minggu berikutnya sebagai hadiah terkumpul jika kita tak jumpa lagi pemenang tu. Selain itu, jangan lupa untuk mendaftar sebagai rakan BH menerusi QR code yang disiarkan di akhbar berita harian dan anda berpeluang menyertai pelbagai program berita harian serta menikmati macam-macam lagi tawaran menarik daripada berita harian. Dan jangan lepaskan peluang ini. Yes, senang nak cari duit. Okey, bagi betul. Anda yang nak kek ini, anda kena bagi tahu kita dekat Facebook Borok Kopitiam. Saya akan simpankan untuk anda daripada Faiz lah. Saya tahu dia nak curikan. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas.